Lahada tuh bukan bandar perang. Oke? Itu cuma peristiwa dan kejadian itu sangat jauh, berkilo-kilometer daripada Bandar Lahadatu. So, jangan levelkan Lahadatu sebagai bandar perang. Yang kedua, ini yang kamu mesti tahu. Yang kedua, Lahadatu mempunyai pantai paling panjang di Malaysia. Di mana kamu Google TUNGKU, Tungku. TUNGKU, Tungku. Kamu tengoklah ni video ni. Dan yang ketiga, perkara yang paling ditunggu-tunggu bila masuk bulan puasa adalah waktu maghrib. Dan daerah Lahadatu adalah daerah yang pertama berbuka puasa. Sorry lah ya, kami buka puasa dulu. Okey. Yang keempat. Ini yang kamu mesti tahu ni. Okey. Di tempat lain, mungkin ada 3 bangsa saja. Cina, Melayu dan juga India. Tetapi di Lahadatu, Aun Patausuk, Nia Bajau, Engkato Togi dan banyak lagi macam Butun. Timur ada, Kadazan ada, Murut ada, Idahan ada, Kokos ada dan banyak lagi sebenarnya. Dan kami boleh hidup bersama, aman damai. Yang paling penting, kami boleh meraikan perayaan bersama-sama. Hebat kan Lahadatu? Yang kelima, perkara ni ataupun soalan ni paling ramai orang Lahadatu tidak boleh jawab. Sebenarnya dari mula dulu saya pun tidak boleh jawab. Iaitu, bila kita sampai di Lahadatu, mau pergi manalah kita? Yang kamu perlu tahu sebenarnya Lahadatu banyak tempat yang kamu boleh pergi guys. Sebab Lahadatu ada pulau, ada pantai, ada bukitnya, ada hutannya, ada lembahnya, ada sungainya dan macam-macam lagi. Tapi satu tempat yang paling best pergi di mana? Cuba komen di mana. Okey, tempat ini sebenarnya boleh bawa keluarga untuk beriadah dan tempat ini tidak jauh daripada Bandar Lahadatu. Hanya setengah jam saja boleh sampai di sana sudah melalui kenderaan. Dan tempat ini guys boleh mandi-mandi di pantai, boleh snorkeling dan juga boleh scuba diving. Dan daripada situ juga kita boleh pergi pulau-pulau dan tempat-tempat sekitarnya. Di mana lagi kalau bukan Payang Beach Resort. Pergi sana, jangan lupa ya. Sana memang best tempatnya. So, kita jumpa lagi di video akan datang. Saya Aman Thomas, bye-bye.